Ya halo, assalamualaikum, apa kabar Wonder Lover? Pada potongan video di depan tadi terlihat gigi yang besar ya, seperti menyatu ya. Oke, langsung saja. Jadi pada video kali ini Madok akan coba jelaskan dan beli info videonya ya, tentang kondisi dari gigi susu yang fusi ya. Jadi fusi ini berbeda dengan geminasi, dimana kalau geminasi itu emang dua benih gigi menyatu, cuman saluran akarnya satu ya menyatu. Kalau fusi ini dua benih gigi yang menyatu, cuman saluran akarnya berbeda ya, mempunyai gigi saluran akar sendiri-sendiri atau akarnya saluran akarnya terpisah, tidak menyatu seperti geminasi. Jadi oke, langsung saja kita lihat bagaimana kondisi kasus dan setelah berhasil dicabut ya dari gigi fusi tersebut. Oke, cekidot. Sekarang lurus gini bintangnya. Aku tahu, aku tahu. Ya, jadi ini adalah penampakan dari gigi susu yang fusi ya. Jadi dua gigi menyatu menjadi gabung menjadi satu. Dan ciri khasnya kalau fusi itu ada dua akar ya, dua saluran akar. Kalau geminasi benih gigi menyatu tapi saluran akarnya cuma satu. Kalau ini saluran akarnya ada dua ya, jadi ada sendiri-sendiri ya. Ini bisa dilihat, yang panjang ini gigi taringnya susu, yang ini yang pendeknya gigi seri susu yang kedua. Jadi fusi gigi merupakan suatu kelainan di mana dua gigi bergabung menjadi satu pada bagian lapisan pelindung gigi atau email. Sangat berbeda sekali ya dengan geminasi. Dari penampakan ronsennya pun, kalau misalnya fusi ini akan terlihat dua saluran akar. Kalau geminasi dia akan satu aja ya. Jadi ini mahkotanya seperti dua, tapi akarnya satu, salurannya satu. Kalau ini fix fusi ya, benih gigi menyatu tapi punya dua saluran akar yang masing-masing punya saluran akar sendiri. Kondisi seperti ini bisa terkadang harus dicabut, kadang enggak. Banyak juga yang tidak ada gigi benih penggantinya, sehingga kalau dicabut dia akan ompong. Biasanya kalau enggak goyang bisa dimodifikasi, dibuatkan mahkota menyerupai gigi permanen. Oke, itu ya bagaimana perbedaan gigi fusi dan geminasi. Ini tampak jelas sekali ya, mahkotanya dua dan saluran akarnya juga dua. Jadi fix ini adalah gigi susu yang fusi atau gandeng menjadi satu. Oke.